Assalamualaikum, balik lagi sama gue dalam acara Mangan-mangan Iyo Nyepur Iyo. Assalamualaikum. Sekarang gue lagi dari Tegal. Gue mau nyobain tempat kuliner yang lagi hit di Tegal. Ikutin video gue sampai habis, jangan di skip. Sugeng rawuh. Kalau kita lihat Power Pane ini konsepnya konsep rumahan guys. Jadi homey banget kalau kita baru tiba di sini. Tambah suasananya yang adem, angin kencang. Nah, ini tipi mungkin seumuran sama gue nih guys. Dulu pakai tipi kayak gini, pakai drum aki. Oke guys, ikutin terus video gue, jangan skip sampai habis. Wah, ini daging manis. Boleh nanya-nanya enggak? Iya. Udah berapa lama buka, Pak? Ini berarti udah 5 bulan. Oh, 5 bulan. Iya. Di masa pandemi buka ya? Iya, masa pandemi. Oh, itu, Pak, Pala Manjung gitu? Iya, itu yang lama ukuran besar, Pak. Oh, ukuran besar. Aduh. Besar banget itu, Pak. Nggak habis. Berapa tuh yang besar gitu? Itu berarti yang 60. Iya, Bang, sengaja menu rumahan gitu, Mbak ya? Iya. Namanya menu kampung, Pak. Kampung ya. Oke, Mbak, matur suwun, Jay. Terima kasih, matur suwun. Ini gulai kepala manyung khas Pawon Mane. Kebetulan gue datengnya habis makan siang jam 2-an, jadi sudah banyak yang habis. Gue tadinya pengen pesen pepes juga sih, cuman pepesnya tinggal pepes ikan kembung, ikan-ikan juga. Ya udah, gue pesen ini aja. Oke guys, gue cobain dulu ya. Guys, nyobain kepala manyung. Waduh, ini padahal ukurannya sedang. Ini ukurannya sedang, gelap gede banget. Bumbunya berasa banget, bumbu khas Pantura. Gue bingung makanya nih posisinya nih. Dagingnya enak banget guys, hitam semua soalnya nih. Ikannya gede banget. Ini kayak si comblok gitu. Nah, gua pakai tangan aja lah. Ini sambal. Beda-beda tipis sama
Palamanyo yang dari Semarang itu, yang ibu-ibu itu jualan. Gudangnya belum dibuka. Ini mau makan ini. Dua kali itu buang kan. Bingung lagi ini di mana gitu. Oh, dia aku mau geser satu karung. Kasih deh. Kasih sambal. Pengalaman banget makan palamannya. Dia lagi merah itu lagi sakit. Rasanya dagingnya nggak begitu lembut, tapi nggak juga nggak begitu keras. Menurut gue sih pas. Rasanya pun gurih meresap sampai ke daging. Cuman begini, gue belum pengalaman banget makan kepala ikan, jadi gue masih nebak-nebak gimana yang bisa dimakan. Daging sih warnanya merah ya, seperti daging sapi atau daging kambing gitu. Sebulan apa? Langsung. Padahal 2 jam lalu gue bisa makan sate kambing. Oke guys, gue udah selesai makan ini. Menurut halamannya rekomend banget. Jadi lo yang mampir ke Kota Tegal, yang melintir ke kiri sampai ke Kawan Mane, alamatnya nanti gue taruh di deskripsi ya. Sekarang gue mau santai-santai dulu. Tempatnya adem, ngelilir anginnya gitu, anginnya banyak, jadi betah betah seperti di rumah sendiri. Namanya juga Kawan Mane, pawon itu dapur, mane itu juga. Oke guys, ikutin terus video gue lainnya. Nantikan video-video berikutnya. Tunggu terus channel gue, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Di like kalau dia suka, di share kalau dia perlu, di komen kalau dia bilang gak tau pengen komen. Oke, sekian dari gue. Wassalam. Oh.
kopi ala Pawon Mane. Bukan kopi saset guys, ini tempat gede banget ini. Makan ini kopi yang Betawi gelasnya kaleng, daftar penuh. Nyantai kekenya ngemil kerupuk udang.